ternyata semua pengusaha itu sama. Beliau juga master of process. Tidak ada pengusaha, tidak ada entrepreneur yang berhasil tanpa proses. Dan usaha itu tidak bisa hanya didengar, tapi kita harus melalui. Baik itu kegagalan, tangis dan tawa. Sebuah motivasi dahsyat dari seorang entrepreneur. Jika Anda berbisik ke bumi, ya, jika kamu berbisik ke bumi dan didengarkan di langit, apa yang terjadi? Semua keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat Arusan TV, mobil kemarin Isuzu NHR biru hologram. Sekarang saya dapat mobil baru. Mobilnya adalah berkah jeruk Isuzu Traga dengan warna oranye. Nah, ini juga modifikasi ciamik. Cuman sayang ya, interiornya masih sama ini, masih belum begitu bagus. Tapi kedepannya kayaknya ini akan dimodifikasi lebih hebat lagi. Nah, karena luarnya sudah ciamik, dalamnya rugi dong kalau nggak ciamik juga. Yuk, saksikan pesonanya, tetap di Otusan TV. Sebuah mobil berwarna oranye juga hologram baby twin. Mobil ini didapat dari usahanya pertanian jeruknya sehingga diberi nama Berkah Jeruk, The Miracle of Orange. Mobil ini juga dikasih hologram ya. Nah, di sini tulis-tulisan bertuliskan hologram. List kaca dikasih warna oranye. Turun ke bawah, kita melihat bumper yang istimewa juga, ciamik juga, berwarna oranye, kasih lampu strobo dengan bermacam variasinya. Masuk ke sektor samping. Nah, untuk roda dikasih wheel dop. Berarti mobil ini masih muat untuk memuat barang-barang yang berat. Karena peleknya masih standar, cukup diberi wheel dop saja. Kemudian di sini untuk roda dikasih alis. Satu paket dengan bumpernya. Mundur ke belakang sama dengan mobil-mobil yang lainnya, ada perisai kolong dari stainless steel. Tulisannya variasi juga, ada putih, hologram, kuning, hitam, dan oranye. Modifikasinya simpel ya. Nah, belakang juga ada sama ini seperti Isuzu NHR kemarin yang biru, warna biru-biru hologram. Nah, sama persis. Jadi cukup dikasih stainless steel dengan variasi lampu rem kotak berbentuk segitiga seperti ini. Nah, modifikasi seperti ini, Anda ingin tahu di mana?
ini tempatnya di Karang Ploso, guys. Kebetulan saya juga orang Karang Ploso. Nah, tempatnya di Karang Ploso ya, Pak. Garisori Moza Putra Utama. Pak, dam truk dan variasi. Nah, Jalan Panglima Besar Sudirman Karang Ploso. Teleponnya Anda bisa menghubungi. Tapi sayang, seperti yang saya sampaikan tadi, interiornya masih sederhana, jadi saya nggak perlu mereview interiornya ya. Tapi untuk kedepannya, kayaknya ini akan divariasi lebih dalam lagi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Karena di channel ini akan banyak modifikasi-modifikasi dahsyat, baik mobil Traga, Isuzu, Mitsubishi, El-Sape, Suzuki, dan masih banyak mobil-mobil lain. Serta di channel ini juga akan banyak informasi-informasi tentang otomotif yang bermanfaat buat Anda. Semoga sehat, sukses, jangan lupa bahagia, dan salam Otosan TV, salam keindahan.